Bertanding dalam ajang World Junior Championship 2017 di Amorogo, Yogyakarta, tinggalkan kesan tersendiri bagi Alisa Tirto Sentono, pemain junior asal Belanda. Meski bermain untuk Belanda, Alisa mempunyai turunan darah Indonesia. Tak heran jika Alisa idolakan pemain-pemain junior Indonesia. Dari paras hingga nama, tak sedikit yang menyangka jika pemainnya satu ini mempunyai darah Indonesia. Alisa Tirto Sentono, iya, ini adalah nama pemain badminton asal Belanda. Nama Tirto Sentono merupakan nama kakek buyutnya yang berasal dari Indonesia. Alisa tak bisa sedikit pun mampu berbahasa Indonesia. Badminton World Junior Championship tahun ini menjadi turnamen yang berkesan untuk Alisa. Bagaimana tidak, dalam kejuaraan dunia badminton junior kali ini, ia bertanding di Indonesia. Bertandang ke Indonesia sudah kali keduanya, tapi bertanding di negara nenek moyangnya menjadi pengalaman pertamanya. Kind of really feel like home because there are so many people that cheer for me and yeah, I really enjoyed here. Gagal di nomor beregu, di nomor perorangan Alisa bersama Deborah Jill tampil gemilang dalam perebutan 16 besar. Mereka kalahkan wakil dari Thailand, Supisara Paiwaspran, Kwan Chanok Sujai Praparat dalam 2 set dengan skor akhir 21-15. Langkah Alisa terhenti kalah hadapi unggulan Korea di perempat final. Meski bermain untuk Belanda, Alisa ternyata juga mengidolakan pemain junior Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadanti. Bahkan ia sempat bertukar jersey dengan Siti Fadia Silva Ramadanti. Siti Fadia? Yes, she said I yeah. They because I look familiar to the year before in Bilbao. You make friends with them? Yes, I mean. They asked for are you Japanese? You're from Indonesia? Yeah, things like that. Do you think you will join with Indonesian team someday, maybe in the future? No, I think I will stay in the Netherlands. Alisa mulai tekuni badminton sejak usia 6 tahun. Ia mengenal badminton dari kakeknya. Tak hanya Alisa, adik dan ayahnya menyukai olahraga yang andalkan kok dan raket ini. Andreas Pamungkas melaporkan untuknya.